ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة yang dirahmati Allah، syukur kita kepada Allah atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada malam ini untuk kita bertemu bagi kita membaca sebuah kitab yang berjudul Tiga Prinsip Pokok Islam. Tiga Prinsip Pokok Islam karangan Syekh Muhammad At-Tamimi. Sebuah buku yang ringkas, tapi insyaAllah ringkas lagi padat, yang yang menghimpunkan tiga asas agama yang wajib diketahui oleh setiap seorang Muslim, iaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengenal agama Islam. Tanpa berlengah masa, saya ingat boleh kita buka di muka surat 8 dalam buku kocek ni. Kita lihat permulaan kitab tiga prinsip pokok Islam ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kata Syekh Muhammad At-Tamimi. Bismillahirrahmanirrahim. Sering kadang-kadang apabila perkataan basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim, diistilahkan sebagai basmalah, kadang-kadang kita kurang menghayati erti basmalah ini. Dan kalau kita lihat terjemahannya pun, menurut pandangan saya, ya, biasa yang kita dengar dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pun terjemahan ini saya melihat bahawa boleh sahaja disemak semula diterjemahkan dengan lebih tepat lagi. Maka kita lihat bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebenarnya perkataan basmalah ini disandarkan kepada suatu kata kerja yang tidak disebutkan. Ya. Mungkin satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan. Bila kita kata bismillah, dengan nama Allah, ya. Dengan nama Allah itu kata nama, ya. Tapi kata kerjanya tidak disebutkan dalam basmalah. Ya. Jumlah kata nama yang disandarkan kepada sesuatu yang tidak dinyatakan, dan ia adalah kata kerja yang bersesuaian. Itu penjelasan para ulama. Yakni dengan nama Allah kita niatkanlah apa kerja yang kita nak buat. Itu maksud sebenarnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kita lihat Syekh Muhammad apabila ditulis, dia memulakan kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Maksud beliau jelas, iaitu dengan nama Allah aku menulis atau aku berkata. Begitu juga kalau kita memulakan apa juga kerja, memang kita dianjurkan untuk mulakan setiap suatu benda baik yang kita nak buat, kita mulakan dengan bismillah. Tapi kita niatkan kerja yang kita nak buatkan itulah, ya, bergantung kepada apa yang kita ingin lakukan di ketika itu, ya.
Bismillah dengan nama Allah. Allah adalah nama Tuhan sekalian alam. Tidak ada sesuatu pun yang dinamakan dengan nama ini selain daripada Allah Subhanahu wa Taala. Maka Allah adalah asal segala nama bagi Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Ada nama-nama Allah yang lain, Asmaul Husna, tapi Allah itu adalah asal segala nama baginya Jalla Jalaluh, ya. Dan tidak ada sesiapa yang boleh dinamakan dengan nama ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, sering saya sebutkan dalam kuliah-kuliah saya, kadang-kadang bila kita terjemahkan dengan Yang Maha Pemurah atau lagi Maha Mengasihani, Ar-Rahman Ar-Rahim, saya melihat bahawa terjemahan itu tidak berapa tepat, ya. Kenapa? Kerana Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, dia kembali kepada perkataan Rahmat. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dari sudut ejaan dan sebutan pun memang nampaklah, ya, jelas di situ. Dia kembali kepada perkataan Rahmat, ya. Apa artinya Rahmat? Kurniaan, ya, berkat atau kelebihan, ya, sesuatu itu. Jadi sebenarnya Ar-Rahman, kalau dalam bahasa Arab, para ulama mengatakan bahawa Ar-Rahman maknanya Dhu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah, yang mempunyai rahmat yang luas. Itu makna Ar-Rahman. Maka apabila kita terjemahkan dengan Yang Maha Pemurah, ya, boleh kita kata tidak berapa tepat, ya. Maka setepatnya kita kata Ar-Rahman adalah yang mempunyai rahmat yang luas. Sedikit panjanglah, ya. Maka itu adalah sifat. Ar-Rahman adalah sifat yang mempunyai rahmat yang luas. Ar-Rahim pula juga kembali kepada kata dasar yang sama, iaitu rahmat, ya, iaitu kurniaan, berkat dan kelebihan. Cuma dalam Ar-Rahim di sini, para ulama mengatakan bahawa maksudnya adalah al-musilu lirrahmah liman yasha'u min ibadihi, yang memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya daripada kalangan hambanya, yang memberi rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki, ya. Kalau Ar-Rahman, yang mempunyai rahmat, yang mempunyai rahmat yang luas. Ar-Rahim, yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Maka ternyata bahawa Ar-Rahim itu adalah satu sifat kerja, sifat kata kerja. Ar-Rahman adalah satu sifat, ya, satu sifat, manakala Ar-Rahim adalah satu kata kerja. Maka akhirnya boleh kita simpulkan terjemahan yang tepat bagi Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan nama Allah yang mempunyai rahmat yang luas, yang memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Baik, kita lihat seterusnya kata Syekh Muhammad, ketahuilah, ya, ketahuilah. Kadang-kadang perkataan ketahuilah ni mudah kita baca, tapi sejauh mana yang kita faham, ya, perkataan ketahuilah ini, ya. Kita sedia maklum ketahuilah dia kembali kepada perkataan tahu, ya, mengetahui sesuatu, atau boleh kita katakan tahu maknanya maklum akan keadaan sebenar sesuatu. Kita tahu tentang keadaan sebenar sesuatu tu, itu baru dikira sebagai tahu, ya. Kalau tidak, itu dikira tak tahu atau salah tahu, ya, salah faham, ya. Semoga Allah merahmatimu, ya. Kita lihat bagaimana Syekh Muhammad dia mendoakan, ya, kepada pembaca kitabnya ini. Satu sikap yang patut kita budayakan dalam kehidupan kita seharian, ya. Kalau masyarakat kita mungkin dalam bab ini agak kurang, ya, maka boleh kita tekankan dalam urusan seharian kita, ya. Semoga Allah merahmatimu, semoga Allah, ya, memudahkan bagi engkau, ya. Semoga Allah, ya, kita doa kita berikan doa, ucapkan doa kepada sesama saudara Muslim kita, ya. Barakallahu fiik, jazakallahu khaira, ya. Ucapan-ucapan yang baik-baik seperti ini. Kemudian kata Syekh Muhammad,
Ya, semoga Allah merahmatimu bahawasanya wajib bagi kita mempelajari empat perkara. Wajib, ya. Wajib di sini adalah satu hukumlah, ya. Kembali kepada lima hukum dalam agama kita, ya, kita maklumlah wajib, sunat, harus, ya, makruh dan juga haram. Maka wajib adalah satu yang perlu dilakukan, jika tidak berdosa, ya. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, kata Syekh Muhammad, pertama, ilmu, iaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Kita lihat, ilmu dia kembali kepada tahu tadi, ya. Dalam permulaan tadi Syekh Muhammad kata ketahuilah, maknanya itulah tahu, itu adalah satu ilmu yang kita perolehi untuk kita nak mengetahui tentang sesuatu perkara, ya. Yang pertama adalah ilmu apa? Mengenal Allah, ya. Mengenal Allah, cuma di sini bukan dengan mengenal semata-mata, ya, tetapi mengenal dengan erti, ya, yang menuntut supaya kita menerima apa yang Allah syariatkan dan patuh terhadapnya. Itu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah di sini, ya. Satu, mengenal Allah, ilmu yang mewajibkan kita menerima apa yang Allah syariatkan dan melaksanakan apa yang dia suruh, ya. Hal ini perlu supaya kita jelas agar kita dapat bezakan antara orang-orang yang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kenal Allah, yang kenal baginda, seperti mana, ya, pak cik Rasulullah Abu Talib, dia kenal Nabi Muhammad, bahkan itu adalah anak buah dia. Tetapi kenal itu, ya, bukan yang dimaksudkan, ya. Kerana apa? Kerana dia tak terima apa yang Nabi Muhammad buat dan dia tak laksanakan, dia tak patuh, ya. Maka mengenal Allah di sini boleh kita istilahkan dengan perkataan yang lain, maknanya beriman, ya. Beriman juga maknanya percaya, tapi bukan sekadar percaya, tapi percaya yang menuntut supaya seorang itu terima dan melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita mengenal Allah, ya? Di sini Syekh Muhammad bin Salih Al Uthaimin dia menyebutkan adanya dua cara, dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua, dengan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah pada kejadian langit dan bumi, ya. Maka dengan dua cara ini, ya, melalui wahyu dan juga melalui pengamatan dan penglihatan kita, kita akan dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam surah Adz-Dzariyat ayat 20, Allah berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin." Dan pada bumi ada tanda-tanda bagi mereka yang yakin. Dan juga pada diri kamu sendiri. Kita lihat bagaimana Allah kata, dan pada bumi ada tanda-tanda bagi mereka yang yakin. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, bagi atau ketuhanan Allah bagi mereka yang beriman. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Seterusnya katanya, ya, mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun di sini kita kata sama juga maksudnya. Ya, bukan sekadar mengenal, tapi kita mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam dengan erti kata kita terima dan juga kita laksanakan apa yang baginda perintahkan, di samping redha dengan hukum hakam yang telah ditetapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Sebagaimana dalam surah An-Nisa
ayat 65 Allah berfirman, fala warabbika la yu'minun hatta la yu'minuna bika hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak merasa berat ya terhadap keputusan engkau. Mereka tak rasa berat ya untuk nak terima apa yang engkau telah tetapkan, hukum hakam syarak tu, sunnah Nabi SAW itu. Mereka tak rasa berat untuk nak terima dan melaksanakan ya sunnah baginda itu, dan mereka menerimanya sepenuhnya ya, menerima sunnah baginda ya sepenuhnya. Wa yusallimu taslima, mereka berserah ya kepada ketetapan baginda, sunnah baginda sepenuhnya ya. Dan yang ketiga, dan mengenal agama Islam ya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Boleh kita perincikan makna Islam itu supaya kita jelas ya, bahawa Islam itu ada maksudnya yang umum dan ada juga maksudnya yang khusus ya. Maksudnya umum maknanya Islam iaitu agama yang telah diturunkan kepada semua para rasul ya. Semua para rasul ya, bermula dengan Nabi Nuh alaihissalam sampailah ke baginda Nabi Muhammad, mereka semua telah diturunkan agama yang sama iaitu agama Islam dengan erti dengan definisi yang umum sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 128. Allah menyebutkan di sini perkataan Nabi Ibrahim ya, atau doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ibrahim mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini lak, Tuhan kami jadikanlah kami orang-orang Islam ya, muslimaini lak, orang-orang Islam, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan daripada kalangan zuriat-zuriat kami orang-orang yang Islam ya, berserah diri kepada engkau ya. Kita lihat bagaimana Ibrahim berdoa supaya dia digolongkan di kalangan orang-orang Islam ya. Maka itu yang dikatakan definisi Islam dari segi umum, agama yang telah diturunkan kepada para rasul semua. Dalam masa yang sama juga, Islam itu ada maksudnya khusus iaitu agama yang telah diturunkan dengan syariat ya, yang tersendiri ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di mana syariat Nabi Muhammad dia jauh lebih terperinci, jauh lebih luas ya, berbanding dengan syariat rasul-rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Maka akhirnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahawa syariat Nabi Muhammad dia memansuhkan ya, atau dimenasakhkan syariat-syariat para rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Maka akhirnya siapa yang menerima syariat baginda Nabi Muhammad, dia adalah orang Islam, dan siapa yang menolaknya, dia adalah orang kafir ya. Maka dengan erti kata lain, supaya kita lebih jelas, bahawa golongan Yahudi dan Nasrani yang beriman dengan Nabi mereka, Nabi Musa dan juga Nabi Isa, mereka adalah orang Islam pada zaman mereka ya. Orang Yahudi dan Nasrani yang beriman dengan rasul mereka, mereka adalah orang Islam pada zaman mereka. Tetapi apabila dengan kedatangan Nabi Muhammad ya, apabila mereka mengingkari risalah ya, atau agama yang dibawa oleh atau syariat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, apabila mereka mengingkarinya, itu menyebabkan mereka menjadi orang kafir ya, menyebabkan mereka terkeluar daripada
Islam. Ya. Baik. Mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Ya. Itulah ya, ilmu itu adalah suatu yang berteraskan kepada bukti-bukti dan hujah-hujah. Ya. Satu, kalau sesuatu perkara yang ya, satu pegangan atau amalan yang tidak berteraskan kepada hujah atau dalil, maka itu tidak dikira sebagai ilmu. Sebaliknya itu akan dikira sebagai kejahilan semata-mata. Ya? Maka ilmu itu adalah satu yang berteraskan kepada dalil-dalil. Ya? Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ya? Ataupun dalam masalah ya? Mengenal Allah tadi, ya? Iaitu dengan kita melihat dan mengamati ciptaan Allah, ya, di langit dan di bumi, ya. Baik, itu yang pertama. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat kata Syekh Muhammad, wajib kita pelajari empat perkara. Yang pertama adalah berilmu, ya. Yang ini kita menuntut ilmu, kita belajar, ya, seperti mana insya-Allah yang kita buat pada malam ni. Kita menuntut ilmu untuk mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad dan mengenal agama Islam. Yang keduanya adalah kita beramal dengan ilmu yang kita telah pelajari tadi, ya. Kita mengamalkan ilmu, ya, yang menjurus kepada erti mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal agama Islam. Kita amalkan ilmu tersebut dengan melakukan ketaatan, ya. Itu yang dimaksudkan mengamalkan ilmu tersebut, maknanya dengan melaksanakan ketaatan. Ketaatan bagaimana? Dengan melaksanakan apa yang disuruh dan menjauhi apa yang dilarang, ya. Bahkan ya, para ulama sering menyebutkan bahawa ya, beramal itu adalah buah atau hasil daripada ilmu. Maka orang yang berilmu tetapi tidak beramal, maka ia adalah ibarat ya, pokok yang tidak membuahkan hasil, yang tidak memberikan manfaat. Begitu juga orang yang berilmu tetapi tidak beramal, dia telah menyerupai orang Yahudi, ya. Orang Yahudi, mereka tahu, mereka kenal para nabi, ya, mereka mengenal nabi mereka, tetapi mereka ya tidak melaksanakan, tidak beramal dengan apa yang mereka tahu, iaitu orang Yahudi. Siapa yang beramal tetapi tanpa ilmu, dia telah menyerupai orang Nasrani, ya. Orang Nasrani sifatnya beramal, ya, mereka kuat beramal tetapi tanpa ilmu, ya. Mereka beramal dengan kejahilan, mereka beramal dengan mengikut hawa nafsu. Maka akhirnya kedua-dua, orang Yahudi dan Nasrani, mereka jadi sesat, menyesatkan, ya. Yang ketiga adalah mendakwahkannya, menyeru, ya, menyeru orang lain, menyeru manusia ke arah ilmu dan amalan yang kita telah perolehi tadi. Ini semua benda wajib, ya, kata Syekh Muhammad. Wajib kita buat benda semua ni, ya. Kita menyuruh orang lain, ya, menyuruh manusia ke arah agama Islam yang telah dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan dakwah ini adalah satu urusan, satu benda yang wajib, yang bukan satu pilihan sebenarnya, ya. Sebagaimana yang kita lihat dalam surah Yusuf ayat 108, Allah berfirman, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang menurutku, aku menyeru kepada Allah berdasarkan keterangan yang jelas, ya. Bagaimana? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Aku menyeru kepada Allah, aku berdakwah, ya, aku mengajak manusia kepada agama Allah. Ala basirah, ya, berdasarkan keterangan yang jelas, berdasarkan
ilmu. Ya, kalau kita nak dakwah, perlulah ada ilmu. Ya, dan perlulah dengan setelah kita mengamalkan ilmu tersebut, setelah kita beramal. Ya, suatu ya Syekh Muhammad disusun ikut turutan tu. Ya, maka kalau kita dakwah tanpa ilmu, itu jelas akan membawa kepada kesesatan. Tapi kalau kita berdakwah ya dengan ada ilmu tapi tanpa beramal, maka itu juga adanya kekurangan dan kecacatan ya, yang boleh menyebabkan orang sukar terima apa yang kita dakwahkan tersebut. Maka tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bidang untuk kita nak dakwah ni sangat luas sebenarnya. Tapi itulah, kita sering ada tanggapan bahawa dakwah ni kerja ustaz, kerja ulama, kerja syekh-syekh dan sebagainya. Sedangkan bukan begitu sebenarnya. Setiap seorang muslim itu adalah pendakwah. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah penjaga dan setiap kamu bertanggungjawab atas orang yang di bawah jagaannya. Kalau kita dah bertanggungjawab, maknanya kita kenalah dakwahkan orang yang di bawah tanggungan kita. Ya? Maka seorang suami, dia bertanggungjawab atas isteri dan juga anak-anak. Ya? Dia bertanggungjawab atas adik-beradik dia. Dia bertanggungjawab atas ibu bapa dia. Ya? Begitulah. Ya? Bertanggungjawab atas jiran tetangga, dan bermula dengan yang dekat sebelum yang jauh. Ya? Maka dia menjadi kewajipan atas setiap seorang individu Muslim. Bagaimana nak berdakwah? Kalau kita lihat zaman kita sekarang ni, lagilah ya, terbuka luas dengan berbagai-bagai cara. Lebih-lebih lagi dengan adanya media-media sosial yang baru, yang seperti yang kita lihat tersebar luas ya, pada hari ini. Ya. Cumanya boleh kita sebutkan tentang betapa pentingnya kita menggunakan cara yang betul dalam kita berdakwah. Ya. Sebagaimana dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan kebijaksanaan. Ya. Perlu ada kebijaksanaan dan peringatan yang baik. Bila kita nak tegur, bila kita nak ingatkan orang, bila kita nak tegur seseorang, ya, hendaklah dengan cara yang baik, ya. Wajadilhum billati hi ahsan, dan berjidal dengan cara yang terbaik. Itu kalau terpaksa. Kalau terpaksa kita berdebat, terpaksa kita bertukar-tukar pandangan, terpaksa kita berdiskusi, ya, atau apa yang dikatakan sebagai jidal, ya, Allah kata billati hi ahsan, dengan cara yang sebaiknya. Kerana kenapa perlu ada kebijaksanaan, kenapa perlu dengan cara yang baik, ya, tidak lain dan tidak bukan kerana cara inilah yang akan memberi kesan yang paling maksimum ke atas orang yang kita dakwah kepadanya, berbanding kalau cara yang kasar, ya, dengan menggunakan perkataan-perkataan yang, ya, yang orang kata apa, perkataan-perkataan yang berat, ya, atau sindir menyindir, ya, seperti yang kadang-kadang kita lihat yang berlaku dalam apa media-media sosial pada hari ini, ya, kadang-kadang, ya, bila nak kita nak bagi nak, bila ada saudara kita yang nak sampaikan sesuatu, kadang-kadang bila dia melihat reaksi daripada kawan-kawan dia tidak seperti mana yang dia harapkan, kadang-kadang dia boleh dia type lah, ni semua type, ya. Sekarang ini dengan media sosial ni semua type. Kadang-kadang dia kata, takkan tak tahu. Ha, contohlah, ya, takkan tak tahu, ini benda asas, patutnya kau tahu. Ha, dia, jadi perkataan-perkataan macam ni semua akan menyebabkan orang, ya, kecil hati, ya, menyebabkan orang tak terima, ya, apa yang kita nak cuba cakapkan. Apatah lagi kalau
dah sampai menggelar, ya, memberikan gelaran-gelaran yang tak baik, ya, bodoh dan sebagainya. Ya, maka ini semua perkataan-perkataan yang tidak patut digunakan dalam berdakwah. Ya. Yang keempat, kita lihat kata Syekh Muhammad, bersabar atas gangguan ketika berdakwah. Ya. Sabar terhadap gangguan yang menimpa. Ya. Perlu ada kesabaran. Ya. Bila kita nak tegur atau kita nak dakwah kepada orang-orang yang dekat dengan kita, ya, kepada adik-beradik kita, kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita barangkali, ya, ini semua perlu kepada kesabaran, ya, satu benda yang sangat tak ternilai, sabar, ya, seperti kerana itu kalau dalam hadis menyebutkan bahawa ganjaran orang yang sabar itu dia tak ternilai. Sebab dia adalah satu benda yang tak nampak dari segi perbuatan. Bahkan sabar itu adalah dengan kita tak buat apa-apa. Tapi itulah, nak buat tak ada apa-apa itulah yang jadi paling susah. Ya? Seperti yang kita lihatlah. Ya? Tak perlu kita lihat jauh, kita lihat diri kita saja. Untuk kita nak tahan, ya? Kita nak tahan amarah kita. Kadang-kadang dia sangat sangat susah, ya, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh nafsu kita, ya. Bila kita dakwah, kita nak tegur orang, barangkali kita dah guna cara yang baik, kita dah guna perkataan yang baik, ya, tetapi ternyata bahawa orang itu susah nak terima apa yang kita cakap, maka kita lihat ramai yang mungkin terus mengubah cara baik yang mula-mula diguna tu, maka berubah, ya, kepada cara yang kasar, mungkin sampai dia marah, dia maki hamun, menggelar dan sebagainya, ya, maka ini semua tidak patut berlaku kerana bertentangan dengan cara yang betul, ya. Boleh kita bahagikan kesabaran itu kepada tiga bentuk sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin. Yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Bila kita nak buat ketaatan, buat ibadah, hal-hal ibadah itu perlu kepada kesabaran, perlu kepada ketekunan, ya. Nak bangun subuh misalnya, itu perlu kepada keteguhan dan keazaman yang tinggi, perlu kesabaran, ya. Mungkin ada yang kata, oh, sampai bila aku nak bangun subuh pergi ke masjid? Ha, tu sampai bila tu? Jawapan dia bila? Ha? Sering kita dengar orang kata, sampai bila nak sabar? Ha, itu sebenarnya dia tak faham erti sabar. Sabar dia tidak ada had dia. Dia tidak ada limit dia. Kalau kita tetapkan saja limit, sehari, dua hari, setahun, dua tahun, 10 tahun, itu bertentangan dengan erti sabar, ya. Kalau orang tu dia berhenti je, dia tetapkan satu tempoh untuk dia nak sabar, lepas tu dia berhenti sabar, itu akhirnya maknanya orang itu tak sabar. Itu sebenarnya, itu realiti yang kita kena faham, ya. Saya sering bagi contoh, kadang orang tampah kita, kan, kita boleh bayangkan, tiba-tiba kita duduk, tiba orang pang kena lempang, sakit. Tapi kita teringat, aduh, ustaz tu kata sabar. Ya, sabarlah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baik, beberapa saat itu yang paling penting, itu kemuncak kena sabar, kan? Sebab baru kena, kan? Baguslah tu, dia sabar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Lepas 5 minit dia tampak balik. Adakah dia dikategorikan sebagai orang yang sabar? Bolehlah kita kata dia sabar 5 minit. Maknanya lepas tu dia tak sabar lagi. Atau mungkin lebih lagi. Dia tahanlah sehari semalam sampai ke tidur, tapi dia punya geram dia tu besok jumpa terus pang balik. Maknanya dia tak sabar, dia sabar 24 jam jelah. Atau mungkin seminggu, sebulan, setahun. Tapi lepas tu kalau dia balas balik, maknanya dia telah
berhenti bersabar, maka akhirnya dia jadi tak sabar. Jadi itu kita kena faham bahawa sabar itu sebenarnya dia tidak ada tempohnya. Sabar itu perlu berterusan selagi mana itu yang perlu dilakukan, ya, sehinggalah Allah mengubah keadaan yang kita terpaksa tanggung tersebut. Maka yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan, menjauhi hal-hal yang haram, yang maksiat. Kita sabar daripada mendekati zina, kita sabar daripada minum arak, kita sabar daripada menipu, kita sabar daripada melakukan penyelewengan, kita sabar daripada mengumpat. Ini semua perlu kesabaran, ya, kerana benda-benda benda yang haram ni, ya, seperti mana lah hadis mengatakan wa huffatul nar bisyahwat, ya, neraka itu dikelilingi dengan benda-benda syahwat, benda-benda yang disenangi atau yang disukai oleh nafsu syahwat manusia, ya, neraka tu, ya, berbeza dengan syurga. Syurga dikelilingi oleh benda-benda yang tak suka, ya, bil makarih, nak kena solat, nak kena puasa, nak kena zakat, nak kena baca Quran, berzikir. Ini semua benda-benda yang nafsu tak suka, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah sabar dalam menanggung satu takdir Allah Subhanahu Taala yang pun kata apa, yang tidak menepati apa yang kita nak, ya. Sabar dalam menanggung musibah, ha, itu pendek dia lah, ya. Maka dalam ketiga-tiga keadaan ini perlu kepada kesabaran, ya. Tapi yang mungkin yang dimaksudkan dalam yang keempat ni adalah bersabar, ya, ketika melaksanakan kewajipan berdakwah, ya. Jadi boleh masuk dalam yang pertama lah, sabar dalam melaksanakan hal-hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya. Kita lihat Allah menjelaskan tentang bagaimana keadaan yang terpaksa ditanggung oleh para rasul, ya, ketika mereka berdakwah kepada kaum mereka. Sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 34, Allah mengatakan walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru, dan para rasul sebelum engkau wahai Muhammad telah didustakan oleh kaum mereka, tetapi apa yang para rasul itu buat, fasabaru, ternyata bahawa mereka terus bersabar dan terus melaksanakan kewajipan dakwah tu tanpa berpaling tadah. Fasabaru ala ma kudzibu, mereka terus bersabar atas dustaan kaum mereka. Wa udhu, dan mereka terus disakiti oleh kaum mereka. Hatta atahum nasruna, sehinggalah kemenangan kita sampai kepada mereka, diturunkan ke atas mereka. Lihat bagaimana mereka sabar sampai bila, bukan ada tempoh, mereka terus sabar dan sabar sehinggalah bantuan Allah atau kemenangan Allah turun ke atas mereka, ya. Maka ini yang dikatakan bahawa dalam kita berdakwah, ya, dalam kita tegur menegur, dalam kita nak cuba memperbaiki keadaan kaum keluarga kita, isteri kita, adik-beradik kita, orang tua kita, barangkali jiran tetangga, orang yang tinggal berdekatan dengan kita, ini semua perlu kepada kesabaran, ya. Sama sekali tidak boleh kita kata aku tegur dia sekali cukuplah, kalau dia tak nak dengar juga itu, lepas tu lantak dia lah, itu tak betul lah, ya. Ini dia tak nak, ini jenis degil punya orang, buat apa aku penat-penat, ya, dalam akhirnya kubur lain-lain. Tak betul lah, ya. Ini semua bisikan-bisikan syaitan lah, ya, untuk menggagalkan dakwah kita. Maka akhirnya kita kata, ya, perlu berdakwah, ya, perlu tegur menegur, perlu, ya, nasihat menasihati, ya,
sesama saudara seagama, ya. Dalam ayat-ayat lain dalam surah Adz-Dzariyat ayat 52 Allah mengatakan kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Begitulah, ya, tidaklah seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad melainkan dikatakan kepadanya dia adalah tukang sihir atau orang gila, ya. Lihat bagaimana cemoohan yang dilemparkan oleh kaum, ya, kaum-kaum dahulu terhadap para rasul mereka, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan tukang sihir dan orang gila. Jadi ini cabaran-cabaran apabila kita nak tegur orang-orang yang dekat dengan kita, apabila kita nak nasihat, kita nak betulkan orang-orang yang di bawah tanggungjawab kita, kita akan berdepan dengan cabaran, dan itu adalah satu lumrah, ya, satu sunnatullah, satu yang Allah telah tetapkan dalam dunia ni, ya. Dah masuk waktu, eh. Ha? Jadi saya ingat kita boleh sampai di situ sahaja, ya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.